Sini mbak, mbak, woi, mbak, woi, jam putih. Cak main tangkap. Halo, everybody, kembali lagi di podcast yang sangat-sangat tidak meridik. Oke, di video kali ini saya akan menjelajah San Castile ya. Saya akan menjelajahkan San Castile dan gak cuma menjelajah ya, saya akan membagikan sedikit info, sedikit tip. Oke, pertama aku mau ambil misi di papan board papan mission board. Oke, kita ke camp ini dulu, ke dalam gua. Mana guanya? Sebelah sini. Oke, kita lihat ada misi apa hari ini. Yang ini sudah pasti ini ya, scan map. Terus yang kedua 10 infected, bonus 10 zombie. Ham dapat cari 4 ham. Terus yang ini fotografi. Dan ini harus foto. Is hoping you can find a player in cave in San Castile and play karmat. Oh, ini disuruh ini main kartu ya. Oke. Jadi itu sedikit susah ya kalau cari orang terus bikin apa? Diajak main kartu ini ya. Oke lah, yang pertama kita scan. Oke, saya di mana? Saya di sini. Terus di sini, di sini, di sini. Astaga, jauh ya. Oke lah, nggak apa-apa. Sini dulu ya. Kita ke sini. Oh, ada orang. Kita ajak main kartu ya. Kan misi soalnya. Sini, Mbak. Mbak, woi, Mbak, woi, jam putih. Cak main kartu gak gelem. Ya wis lah, ya udah kita pergi. Oke, info tips yang pertama ya. Kalian jangan sia-siakan ini. Apa? Rami ya. Kayak hempiker atau Rami hempiker. Sempak di atas. Kalau kalian dapat langsung ambil aja ya, karena ini kalian akan sangat membutuhkan nanti ketika sudah sampai di misi ini. Nah, ini yang keempat, yang kelima. Jadi 4-5 ini perlu banget ya, yang namanya hamstem. Yang kelima ini untuk bikin jaket polisi atau armor baru ya. Jadi kalau kalian dapat Rami langsung sikat aja lah ya. Terus oh ya, di kemarin di tentang job itu ya, saya tanya soal saya bilang soal mutan ham, dan ini mutan ham dan nggak bisa saya gather ya. Jadi cuma job ham picker aja yang bisa. Jadi ini namanya mutan ham. Oke. Terus kita ke sana. Oh, bentar, ada Rami di sana. Kok di atas tuh sempak? Rami. Nah, ini. Kita cari hamstem 4 biji. Belum dapat lagi ya, Tuhan. Oke, dan sedikit info ya buat kalian yang belum pernah ke San Castile ya. Jadi kalau di San Castile itu ada dua kubu tentara ya. Dua kubu tentara. Jadi satu kubu itu bisa membantu kita atau bisa bekerja sama dengan kita, dan satu kubu itu nggak bisa. Jadi saya bilang bisa kerja sama dengan kita karena sebenarnya tentara ini bisa kita tembak. Cuma kalau nggak kita tembak itu aman. Paham ya maksudnya? Jadi kalian jangan open fire dulu. Ini namanya kudu ya. Kalau kalian cari kudu, ini yang namanya kudu. Mirip-mirip rusa tapi ini mbak. Jadi kalau kalian ada misi membunuh kudu, kudu itu adalah sejenis kambing. Perkawinan antara kambing dan rusa. Oke, sana. Jadi kembali ke soal tentara tadi ya. Jadi biasanya tentara yang bisa bekerjasama dengan kita itu di sini, yang ada titik-titik biru. Ini tentara yang bisa kerja sama dengan kita atau yang bisa baik dengan kita kalau kita nggak open fire dulu. Oke, jadi kalian hati-hati ya, jangan sampai open fire dulu sama tentara-tentara itu, sudah pasti mati loh nanti. Terus yang kedua, info yang kedua adalah mengenai land crawler ya. Jadi kadang ada misi untuk memfoto land crawler atau apa, yang penting land crawler ya. Jadi Landcrawler itu adalah sejenis robot milik peneliti ya. Jadi milik ini yang ada di biru-biru ini. Kalian bisa cari di sini Landcrawler.
tebakan bisa kadang jalan-jalan. Bentuknya seperti robot, kalian jangan tembak. Dan robot itu nggak bakal nembak kalian kalau kalian nggak nembak duluan. Oke, di situ ada tentara ya. Itu sepertinya lawan. Kalau kita deketin, loh kan, ya kan? Padahal belum open fire loh. Yap, seperti itu. Nah, tentara yang nggak bisa bekerja sama dengan kita ya. Aku pakai giro nggak tuh ini? Salah. Kontrol. Oh, nggak pakai giro, pantes. Pantes nggak jadi pro ya? Pro dasmu. Mayan. Oke, seperti itu ya. Jadi tentara yang di sini tadi itu nggak bisa kerjasama dengan kita, nggak bisa baik sama kita. Jadi kalau ketemu langsung ditembak. Oke, yang di sini ya, yang ini itu musuh. Kecuali yang ada di biru-biru itu bisa bekerja sama dengan kita. Dan juga land crawler itu milik tentara yang baik ya, jadi bisa kerja sama dengan kita juga. Aku salah jalan loh ternyata. Ya Tuhan, ngoceh terus gak ngerti jalan. Oke, sistemnya sudah selesai. Terus kita cari apa ya tadi ya? Bukan. Time in cave, oh, main kartu, terus bunuh zombie 10. Oke. Okay. Ada suara zombie ya kan? Mbak-mbak. Sini. Dan yep, ada badai pasir ya, bahaya ini. Kita berteduh dulu lah sementara ya. Semoga ada player lain ya, jadi kita bisa main kartu. Oke, ini ada orang ya, Indo BGM. Kita ajak main kartu lah. Ya Yosi, main kartu Yosi. Oke, kita mulai. Set, give first. Oke, siap. Lah, sip. Apa itu tadi ya? Sini. Oh, bukan. Ah, itu kalau nggak salah ini. Salah. Ini. Nah, salah juga. Koplak. Kita ganti nanti. Bukan itu. Ini, yang itu. Astaga. Kayu. Bukan itu, cuk. Kayu. Nah, pinter. Yang ini duit. Ini. Siap. Batu atas tadi. Atas. Ini juga batu loh. Kita jelajahi semua. Batu. Bukan itu, ini loh. Nah.
Batu kecil kayak di atas tadi kayaknya. Itu di mana ya tadi ya? Lupa aku. Game time sudah ya, sudah dibuka ya. Game time. Sip. Batu kecil. Sip. Resin, ingin tadi. Salah. Ingin. Sip. Selesai. Oke, sudah selesai ya. Badai pasirnya dan tasku penuh. Mau nggak mau kita harus ke Heli dulu ini ya. Kita ke sana. Oke, kita ke helikopter dulu. Naik, astaga naik nah. Peluru gua habis. Sempak. Ya darahnya penuh lagi loh. Mati aku. Kabur. Enggak dikejar. Empat zombie sempak kecepet lari oke banyak sekali hush balik sana Duh, sempak hilang. Acik kaget aku. Mati ya, mati kamu. Oh ini. Lari loh zombinya sempak. Wah rusak. Anjir rusak. Sini. Darahnya ya Tuhanku, darahnya kembali lagi. Kita pergi dulu. Dan dia melayang loh. Aduh, rusak sudah. Hancur itu. Kita pakai ini.
ya, kita pakai yang baru. Mati. Akhirnya. Aku kok noob banget ya. Lemah kamu, Mas. Ya enggak apa-apa, yang penting enggak mati ya. Oke. Okay. Ada tentara. Salah. Ya, kevnya mana, cu? Kev, please. Sempak ketutup jalannya. Gak ada jalan loh, cu. Asu. Kok asu dibawa? Oh, jin. Ya Tuhanku, kamu noob banget, Mas. Ya. Oke, kita skip dari sini. Oke, lanjutan perjalanan kita. Ah, ini yang saya maksud land crawler ya. Jadi kalau ada misi memfoto atau ngapain, pokoknya namanya land crawler, astaga, laku kesleo. Ini ya, jadi kalian nggak jangan tembak ya. Kalau kalian nggak nembak, mereka juga nggak tembak. Terus sekali lagi kalian bisa ikutin mereka. Mereka biasanya lewat ke deketnya ini loh, yang zombie tentara pakai machine gun itu. Jadi kalian bisa dibantu pas lawan itu. Di sini kalian bisa temukan semangka, strawberry juga ada ya di sini. Gak bisa naik lah, ayo naik, gak bisa. Udah bisa. Bisa tadi bisa. Ayo kamu bisa. Bisa no. Mana? Oh ini. Bisa kalian lihat ya, di situ banyak sekali makanan ya di sini ya. Yep, jadi ini yang saya bilang tentara yang bisa baik sama kita ya. Ini sebenarnya bisa kita serang. Cuma kalau kita serang, mereka akan menyerang balik dan kita pasti mati lah ya. Tapi kalau kita nggak nyerang, kita boleh menjelajah di kantor-kantor mereka, ini aman ini. Kecuali yang tentara tadi loh, yang nembak-nembak aku. Itu tentara yang nggak bisa kerjasama dengan kita ya. Oke, karena misinya sudah selesai, kita akan pulang ya. Dan ada tips terakhir ya, nanti kalau sudah di rumah. Wih, ada kembang api loh. Mana? Loh. Hilang. Lagi. Wah. Wow. Lagi. Nah, wih. lagi. Lagi lah. Wah. Wow. Malah liatin kembang api ya, nggak penting banget, Mas. Oh ini NPC, tak kira orang loh ini tadi. Duh, hilang. Oh sempak. Oke, dan tips terakhir dari saya ya, jadi kalian kalau mau out game, saya sarankan out game dari ini ya, dari use terus quit game ini ya. Karena kalau enggak kadang cara kita itu kalau kita kembali lagi online tiba-tiba mati. Nah, seperti itu. Cuma kalau di rumah sih kayaknya aman sih. Cuma kalau jangan sampai kalian out dari map-map luar ya. Saya juga keseringan itu. Jadi saya mulai dari kemarin-kemarin tuh quit game dari sini. Jadi ketika kita kembali itu kita sudah sehat kembali ya, sudah bugar lagi. Oke, sampai di sini dulu video yang nggak berguna sama sekali ini ya. Semoga ditonton ya, nggak apa-apa lah ditontonan. Oke, bye-bye.